macam-macam ininya, jenis barangnya, baju, perabotan dapur. Ini urusan dapur, urusan ibu-ibu. Urusan ibu-ibu. Mau masak. Ini sekarang kita menuju apa, tempat penyimpanan box kontainer. Ya, bagian rumah tangga. Kerajinan tangan mulai. Masih dalam lingkungan di dalam rumah. Mainan anak-anak. Ini daerah ini, perkebunan. Oh bukan, ini pet. Pet, nah ini baju-bajunya. Anjing, kucing, monyet. Ini untuk bersihin ee-nya ke kucing. Itu untuk perluan pet ya, dan untuk tempat tidurnya. Hobi, sekarang beralih hobi, hobi buku, hobi baca, hobi, hobi ngelamun, pakai musik, perabotan handphone, kalau ini untuk kerajinan tangan. Ini baju. Ini baju laki-laki. Kolor-kolor. Baju laki-laki. Pakaian laki-laki dulu. Enggak ada yang nunggu, enggak ada yang jaga. Pilih sendiri, ambil sendiri, bayar sendiri. Nggak usah diminta dibayarin. Nah, ini perabotan laki-laki. Terus ini masih bagian anak-anak ya. Anak-anak kaos kaki, baju. Ini baju masih untuk laki-laki. Sekarang kita kemana dulu ya? Ini dulu mainan. Ini masih bagian yang untuk anak-anak ya, jam, kacamata. Ini untuk anak kecil apa? Menggambar. Ini untuk apa ya? Boneka lah. Tempat boneka. Mainan anak-anak kecil. Balita. Balita.
Pengapan mancing. Kok pancingan, banyak-banyak macam pancingan. Untuk traveling. Kelompokin bagian anak-anak. Nah, ini kita memasuki daerah wanita. Sidi. Terus kaki. Ini juga. Baju renang. Ini perlengkapan tas segala disesuaikan. Ini bayi. Ya inilah toko apa mau komplit. Nah ini anak-anak punya wanita. Dan anak-anak wanita. Warnanya cerah. Nah, ini wanita dewasa. Masuk satu toko, semua bisa pilih. Nah, ini blus. Nah, ini wanita semua. Bayar sendiri, tapi ngantri. Perawatan, gigi, sabun, kamper. Ini buku. Aku tulis. Bayar di tengah-tengah sini ya, bukan di pintu keluar. Tiketnya 15, nggak jadi beli deh, mahal soalnya. Cari yang murah meriah aja, khusus craft sectionnya ya. Ini tuh ada gambar-gambarnya, the storage. Diamond painting masih ada. Itu gambar makrame. Dry clay. Ini craft section. Sectionnya di sini. Benang.
K Mart. Kadang-kadang ada yang tempat yang sell. Ini 2-3 dolar, tapi tadi pas dicek 8 dolar. Nah, udah di sini. Craft section-nya cuma segitu doang. Biasanya di situ obrol-obrol. Ini antri buat bayar di tengah-tengah, bukannya di pintu keluar ya.